DPRD Kabupaten Muara Jambi kedatangan tamu dari anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Kedatangan anggota DPRD Indragiri Hulu ini disambut Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Muara Jambi Amiruddin pada Jumat pagi. Kedatangan sekitar belasan wakil rakyat dari Kabupaten Indragiri Hulu ini disambut langsung oleh Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Muara Jambi Amiruddin dengan didampingi beberapa anggota DPRD Muara Jambi serta Sekwan Dedi Susilo. Terpantau para anggota Dewan Terhormat dari Indragiri Hulu ini disambut dengan hangat di ruang tamu DPRD Kabupaten Muara Jambi. Selain bersilaturahmi, kedatangan Dewan dari Indragiri Hulu ini untuk sharing soal badan pemerintahan desa yang saat ini sedang menjadi permasalahan serius di sana. Mereka bertanya terkait soal gaji dan tunjangan para BPD di Indragiri Hulu yang bertugas berdasarkan SK dari Bupati Indragiri Hulu. Namun gajinya ternyata lebih kecil dari para perangkat desa yang bertugas hanya berdasarkan SK dari kepala desa saja. Pembahasan dengan DPRD Muara Jambi ini nantinya akan dibawa untuk dijadikan bekal mereka sepulang dari bumi Sailun Salimbai nantinya. Setelah selesai berdiskusi, acara jamuan kemudian diakhiri dengan saling bertukar palkat sebagai tanda persahabatan dan bentuk keakraban antara Dewan Muara Jambi dan Dewan Indragiri Hulu. Jadi kita ada rekan-rekan kita dari anggota DPRD Inhu, khususnya dari Pansus D tentang masalah pembahasan perda, ramperda mereka, yaitu tentang ramperda Badan Permusyawaratan Desa yang kita terima pada hari ini, dan kita banyak juga mendapat masukan dari mereka karena memang kita sudah bahas ramperda itu dan juga bagaimana BPD kita itu juga mendapat hal-hal yang layak juga sebagai hak-hak mereka yang juga mengganti. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, salam Tribrata.